Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Ninda Tia. Nah guys, di video kali ini aku mau sedikit info dan juga membahas game Metal Slug Mobile ataupun Metal Slug Awakening ya. Dimana game ini untuk versi Asianya itu besok udah full release dan ya ini untuk gamenya itu udah bisa free download dari sekarang. Dan untuk buka servernya itu di tanggal 22 besok, untuk jamnya itu sekitar jam 10 ataupun jam 11 ya. Nah di sini aku mau membahas soal minimum spesifikasi dan juga fitur gacha dan juga fitur upgrade senjata dan juga servernya ya. Karena aku di sini main versi CN-nya terlebih dahulu ya, di mana game ini adalah buatan Tencent ya. Untuk versi Asianya itu diambil publisher-nya itu diambil sama VNG Game dan untuk versi CN-nya ini dipegang langsung sama Tencent ya. Untuk versi CN dan juga versi Asianya itu sama aja, nggak jauh beda ya. Cuman beda publisher-nya aja. Oke, untuk yang pertama di sini untuk minimum spesifikasi buat memainkan game ini yang aku dapat info dari Discord-nya langsung, untuk RAM-nya itu minimal RAM 4GB ataupun di atasnya. Dan untuk chipsetnya itu sayang sekali nggak ada info untuk minimum chipsetnya berapa ya. Tapi yang aku dapat info dari tempat lain, untuk minimal chipsetnya itu Snapdragon 430 dan untuk Androidnya itu Android 8 ke atas. Dan untuk full size-nya ya, untuk full size-nya di sini kita akan lihat untuk versi CN-nya, untuk full size-nya itu 6,51GB. Ini untuk versi CN-nya ya. Versi CN-nya itu 6,51GB untuk full size-nya. Nah itu dia untuk minimum spesifikasi buat memainkan game yang satu ini ya. Dan selanjutnya di sini kita lihat untuk fitur gacanya. Di game ini tuh ada fitur gacanya tentunya ya. Oke, dan untuk di banner pertama di sini untuk mendapatkan hero yang satu ini kita memerlukan ini apa namanya, palu ya apa ya, warna biru. Tapi sayangnya di sini aku nol. Oke, untuk banner selanjutnya di sini kita bisa menggunakan palu yang warna gold gini. Nah, di sini aku udah ada 10 ya item buat gacanya. Dan selanjutnya di sini apa? Oh. Dan ya, di sini untuk mencari hero yang lain juga di sini memerlukan palu yang warna gold juga sama ya. Oke, untuk mendapatkan palu yang warna gold ini kita bisa grinding di sini, teman-teman ya. Nah, kita bisa grinding di sini, kita bisa mendapatkan palu warna gold ini di mode yang satu ini. Kita bisa ngumpulin item ini di mode yang satu ini dan juga kita bisa mendapatkan baju yang ini dan juga senjata yang ini ya. Dan juga bahan untuk upgrade senjata di mode ini, oke. Nah, untuk palu warna gold ini kita bisa mendapatkan lewat grinding tanpa harus top up ya. Oke, dan selanjutnya di sini kita akan lihat untuk fitur upgrade senjatanya, teman-teman ya. Dan ini dia ya, untuk upgrade senjatanya kita bisa menggunakan item ini ataupun buku-buku kayak gini ya. Kita bisa level up senjata kita ataupun upgrade senjata kita ya. Oke, dan di sini untuk senjata selanjutnya kita bentar. Kita bisa grinding apa enggak? Apakah bisa grinding di sini, teman-teman? Oh, ternyata untuk upgrade senjata di atas level 20 itu kita bisa grindingnya di sini ya. Bisa grinding di situ. Oke. Okay. Ya, item buat upgrade senjata di atas level 20 itu kita bisa lewat grinding dan juga untuk item-item buku yang seperti ini kita juga bisa lewat grinding juga, teman-teman ya. Nah, ini dia ya, kita bisa mendapatkan item buat upgrade senjata ataupun run-nya dan di sini juga ada ya item buat upgrade senjata di level 20-an ke atas, yaitu di mode yang satu ini. Kita bisa grinding di sini ya. Oke, untuk upgrade senjatanya kita masih bisa grinding ya di mode yang satu ini. Oke, dan selanjutnya di sini adalah run. Nah, ini dia ya, aku sebutnya ini adalah run ya teman-teman ya, ini aku sebutnya itu adalah run. Nah, ini dia, kita bisa ganti runnya pakai ini. Nah, seperti ini ya. Dan untuk mendapatkan runnya ini kita bisa grinding ataupun daily kayak gitu ya. Dan selanjutnya di sini kita juga bisa upgrade run-nya, yaitu bisa menggunakan item yang satu ini. Nah, ataupun bisa pakai yang ini. Aku saranin pakai yang ini aja dulu ya untuk upgrade run-nya itu. Nah, untuk versi Asianya juga sama ya, untuk upgrade-annya run kayak gini tuh ada pasti. Oke. Untuk cara mendapatkan item ini, apakah ini kita bisa grinding ataupun apakah kita bisa beli juga? Oke, untuk mendapatkan item upgrade buat run-nya itu kita juga bisa mendapatkan lewat grinding di sini ya. Dan apakah item buat upgrade run dan juga upgrade senjata kita bisa beli di game ini? Oke, kita akan lihat di shop-nya ya. Dan ini dia ya untuk shop-nya, teman-teman ya.
Ini dia untuk sopnya. Ini kita harus top up. Ini pakai uang Cina ya. Oke. Iya. Untuk upgrade senjata dan juga upgrade run-nya kita bisa top up, teman-teman ya. Kita bisa top up ataupun kita bisa grinding gitu ya. Oke, dan selanjutnya ini dia, ini juga harus top up, teman-teman ya. Untuk mendapatkan item buat upgrade senjatanya, oke, dan yang lainnya. Oke, kita akan lihat untuk softnya. Oke, ya, di sini untuk item buat upgrade senjata dan juga buat upgrade run-nya kita bisa beli ya, teman-teman ya. Ini dia ya, kita bisa top up ataupun beli kayak gitu ya. Nah, ini dia untuk gacha dan juga untuk upgrade senjata dan juga upgrade run-nya itu kita bisa lewat top up ataupun kita bisa grinding ya. Semoga aja ini gamenya itu masih ramah buat F2P ya. Karena kalau misalkan ada item buat upgrade senjata dan juga run atau buat upgrade-upgrade dan kayak gitu ya, semakin di-upgrade, semakin senjatanya itu menambah damage. Nah, yang aku rasain selama aku main Metal Slug versi CN ini, ya semakin di level up senjatanya itu semakin damage-nya itu semakin besar ya. Jadi kayak sama di game MMORPG yang ya untuk upgrade senjatanya itu kita bisa top up ataupun lewat grinding kayak gitu ya. Jadi ya semoga aja ini masih aman buat F2P ya untuk gamenya itu. Karena di game ini tuh ada mode V versus V-nya ya teman-teman ya. Jadi player versus player kayak gitu. Dan itu dia ya untuk sistem gacha dan juga upgrade senjata yang ada di game ini. Ya kalau kalian punya uang kalian bisa top up ya. Biar cepet gitu ya upgrade-nya senjatanya itu. Tapi kalau misalkan kalian F2P gitu ya, kalian bisa grinding lah ya. Masih bisa grinding intinya, oke? Okay? Yang aku rasain selama aku memainkan versi CN-nya ini ya, makin apa namanya, semakin jauh, semakin sulit ya untuk melawan bosnya. Kalau senjata kita nggak di-upgrade, kayak gitu teman-teman ya. Jadi ya, gamenya itu bisa lewat top up ataupun bisa grinding. Ya. Semoga aja masih aman buat F2P ya teman-teman ya. Oke, untuk sistem gacha dan juga sistem upgrade senjatanya itu aja teman-teman ya. Dan sekarang kita langsung aja lihat server yang ada di game ini ya. Ini untuk versi CN-nya. Oke, kita akan lihat untuk server yang ada di game ini. Untuk versi CN-nya, ini dia untuk servernya. Ini adalah server versi CN-nya ya. Kita lihat untuk servernya di sini udah sampai 390 servernya. Banyak banget servernya. Ini untuk versi CN-nya ya. Ini untuk versi CN-nya. Di sini untuk versi CN-nya servernya udah banyak banget guys. Jadi ya untuk kalian untuk kalian yang mau mabar di game ini wajib banget kalian harus janjian di satu server tentunya ya biar kalian bisa ketemu sama teman-teman kalian gitu. Ya ini sesuatu yang paling aku nggak suka sebenarnya. Cuman mau gimana lagi ya, mau gimana lagi ya, semakin penuh servernya mungkin harus buat lagi server. Oke, untuk pembahasan soal game Metal Slug Mobile ini sampai di sini aja ya. Kalau misalkan ada yang kurang kalian bisa komen aja di bawah, dan kalau kalian suka sama videonya jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.